A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan tentang pembahasan berkenaan tentang urgensitas pengenalan kepada imam zaman. Dan dari pembahasan yang lalu kita telah simpulkan bahwa pengenalan kepada imam zaman sangatlah penting karena ini yang akan menentukan nasib kita kelak di hari kiamat. Apakah kita mati dalam keadaan mati jahiliyah atau mati tidak dalam keadaan mati jahiliyah. Yang tentunya pembahasan kemarin kita sudah bahas bahwa itu berdasarkan hadis yang disepakati oleh kedua belah pihak, kedua mazhab besar dalam Islam. Hanya saja tentunya mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan apa imam yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Siapa yang dimaksudkan imam dalam hadis yang kita bahas pada pertemuan yang lalu? Satu kelompok mengatakan bahwa imam yang dimaksudkan adalah seorang penguasa yang berkuasa pada saat itu, dan kelompok yang lain meyakini bahwa imam lebih luas maknanya dari hanya sekedar sebagai penguasa, tetapi imam adalah seseorang khalifah Allah Subhanahu wa taala yang dipilih langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tentunya memiliki kriteria-kriteria khusus, termasuk salah satunya adalah kriteria maksum. Dan kemudian tujuan dari seorang khalifah atau fungsi dari seorang khalifah tersebut adalah untuk membimbing dan memberikan hidayah kepada umat manusia. Nah, dari dua pendapat ini, kalau kita tanyakan mana pendapat yang benar, tentunya kita tidak bisa mengklaim bahwa ini adalah yang benar, itu adalah yang benar. Tetapi di sini, di tengah-tengah kita tentunya ada Al-Quran yang akan menjadi hakim, yang akan tentunya Al-Quran disepakati oleh seluruh kaum muslimin. Maka kita coba kembali merujuk kepada Al-Quran, biarlah Al-Quran sebagai penengah di antara dua pendapat tersebut. Sebelum kita membahas tentang masalah ini, masalah definisi imam menurut Al-Quran, saya ingin mengingatkan kembali bahwa inti pembahasan kita adalah kita ingin mengenal siapa Imam Mahdi. Namun karena kata imam, ya, ketika kita katakan bahwa yang ingin kita bahas adalah Imam Mahdi, maka apa? Maka sebelum kita membahas tentang Al-Mahdi secara detail dan terperinci, kita harus terlebih dahulu membahas tentang apa atau siapa atau bagaimana imam itu. Karena Imam Mahdi, sehingga kita harus sepakat dulu, harus memiliki kesepakatan dulu apa sih definisi imam. Karena itu dinisbahkan, karena kata imam dinisbahkan kepada Al-Mahdi. Karena kalau seandainya kita langsung pada materi, langsung pada pembahasan tentang Al-Mahdi, maka ini akan menjadi sebuah kerancuan ketika kita belum sepakat tentang definisi imam. Apa sih imam itu? Sehingga sebagai mukaddimah, kita harus bahas terlebih dahulu tentang makna dan arti imam yang dinisbahkan kepada Al-Imamil Mahdi, supaya sekali lagi adanya kesepakatan di antara kita dalam memahami apa maksud dari kata imam dalam kalimat Imam Al-Mahdi. Karena kalau misalkan kita bahas tentang imam, pemimpin sholat juga kita sebut sebagai imam. Tapi apakah imam itu yang dimaksud? Tentu tidak. Kita sebagai, atau saya misalkan, sebagai kepala rumah tangga, maka saya pun juga disebut sebagai imam dalam rumah tangga. Tentu makna imam yang dimaksudkan bukan demikian. Sehingga di sini harus ada kesepemahaman terlebih dahulu, harus ada kesepakatan dulu apa definisi imam. Tentunya sekali lagi bahwa definisi imam ini berbeda pendapat
antara dua madhab besar dalam Islam, tetapi di tengah-tengah kita ada Al-Quran, mari kita merujuk kepada Al-Quran. Al-Quran mendefinisikan imam itu apa. Jika kita merujuk kepada ayat Al-Quran, ternyata Al-Quran mendefinisikan atau membagi imam menjadi dua. Di salah satu ayat dalam surat Al-Anbiya ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina." Shadaqallahul aliyul azim. Dan kami jadikan mereka sebagai imam, yang mana fungsi dari imam ini adalah yahduna bi amrina, yang akan memberikan hidayah kepada umat manusia. Sehingga dari ayat ini bisa kita simpulkan bahwa ada definisi imam menurut Al-Quran adalah seseorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemaslahatan, untuk memberikan hidayah kepada umat manusia, yang tentunya bahwa imam model ini adalah imam yang benar, imam yang hak, imam yang sesungguhnya menurut Al-Quran. Yaitu apa? Yang mengajak kita kepada kebaikan, yang mengajak kita kepada jalan hidayah, yang tentunya kelak di akhirat yang akan mengajak kita ke surga sebagai balasan dari kebaikan atau hidayah yang kita lakukan. Kemudian dalam ayat yang lain kita bisa juga membuka dalam surat Al-Qasas ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yad'una ilan nar wa yaumal qiyamati la yunsarun." Shadaqallahul aliyul azim. Dan kami jadikan mereka sebagai imam, yad'una ilan nar, yang akan mengajak umat manusia ke an-nar, yaitu ke neraka. Wa yaumal qiyamati la yunsarun, dan pada hari kiamat kelak mereka semua tidak akan tertolong. Apa kesimpulan dari dua ayat yang kita baca tadi, bahwa ternyata Al-Qur'an mendefinisikan imam menjadi dua. Ada imam yang hak dan imam yang batil. Dan imam yang hak adalah, kriterianya adalah, imam yang hak adalah imam yang Allah tunjuk untuk memberikan hidayah kepada umat manusia. Sementara imam yang batil adalah seorang imam yang kemudian mengajak manusia ke dalam neraka. Jadi ada imam yang baik atau imam yang hak, dan ada imam yang batil. Kita coba sedikit telaah salah satu ayat dari surat An-Naba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna yawmal fasli kana miqata yawma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaj." Shadaqallahul aliyul azim. Sesungguhnya yaumul fasal, yaitu hari pemisah. Hari kiamat disebut juga dengan hari pemisah, karena pada hari kiamat semuanya akan terpisah. Dan salah satu yang terpisah adalah antara hak dan batil. Jadi inna yaumal fasli kana miqata, sesungguhnya hari kiamat atau hari pemisah antara hak dan yang batil itu adalah hari yang pasti dan yang sudah pasti akan ditentukan. Artinya pasti akan terjadi, bahwa hari kiamat itu akan terjadi. Dan salah satu sifat yang dimiliki oleh hari kiamat adalah yaumul fasal, yaitu pemisah antara hak dan batil. Sehingga kelak di hari kiamat itu antara kita dan misalkan antara orang tua, antara anak sama ayah akan dipisah. Antara ibu, antara istri sama suami akan dipisah. Semuanya akan dipisah. Antara hak dan yang batil juga akan dipisah. Jadi akan dikelompokkan masing-masing. Pemisahan tersebut termasuk di situ antara hak dan yang batil. Kemudian apa? Lanjutan ayatnya, yauma yunfakhu fis-suri fatatuna afwaja. Hari di mana ditiupkannya sangsakala dan kalian semua akan dibangkitkan atau akan datang secara afwaja, secara berbondong-bondong. Jadi kita ini kelak nanti akan dibangkitkan kelak di hari kiamat itu bukan sendirian.
tapi secara berbondong-bondong, yang artinya secara berkelompok-kelompok. Tentunya kalau kita misalkan melakukan sebuah perjalanan atau melakukan sebuah, anggap sebuah tour, maka pasti di situ ada yang namanya pemimpin. Gak mungkin kemudian kita jalan secara jamaah, jalan secara berkelompok, tapi tidak ada pemimpinnya di antara kita. Gak mustahil itu. Sehingga pasti di setiap kelompok itu pasti ada pemimpin-pemimpinnya. Nah, pada hari kiamat pun juga kita akan dibangkitkan secara berkelompok-kelompok. Tinggal kita mau dikelompokkan di kelompok yang mana, itu pilihan kita pada saat ini di dunia ini. Yang jelas bahwa apa? Bahwa kelak di hari kiamat kita akan dibangkitkan secara kelompok-kelompok, dan tentunya pastikan bahwa setiap kelompok pasti ada yang namanya imam, atau pasti ada yang namanya apa? Pemimpin, dan itu adalah sebuah keharusan dan sebuah kewajiban dari sebuah kelompok. Makanya kalau kita bisa melihat juga dalam ayat surat Al-Isra ayat 71, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, yauma nad'u kullu unasin biimamihim. Hari di mana kita akan mengundang, atau kita akan mengajak, atau kita akan bangkitkan seluruh umat manusia dengan imam mereka. Sehingga tentunya kita akan dibangkitkan bersama imam pilihan kita, tergantung kita memilih imam siapa ketika kita di dunia ini. Dan sekali lagi bahwa Al-Quran mengelompokkan atau membagi imam menjadi dua. Ada imam yang hak, yang tentunya itu adalah imam yang akan mengajak kita ke jalan hidayah yang pada finish ini nanti ke surga. Ada imam yang batil, yang disebutkan dalam ayat tadi disebutkan yad'una ilan nar, yang akan mengajak kita ke dalam neraka. Sehingga sekali lagi bahwa ini adalah pentingnya sekali lagi pembahasan tentang kita harus menentukan siapa imam kita. Karena inilah yang akan menentukan, kalau kita salah dalam memilih imam, maka ini adalah konsekuensinya, adalah nasib kita kelak di hari kiamat. Jangan sampai kemudian kita salah dalam memilih imam, dan kemudian kita memilih siapa? Memilih imam yang batil sebagai imam kita, yang mana kelak kita akan digiring bersama dia ke dalam yad'una ilan nar. Sehingga dari sini, paling tidak ada empat kemungkinan, sekali lagi. Ada empat kemungkinan. Kalau kita mengambil seluruh kesimpulan, maka ada empat kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah kita mengklaim diri kita sebagai imam yang hak, yang Allah pilih untuk memberikan hidayah kepada umat manusia. Tentunya ini adalah ada kriteria-kriteria khusus. Nggak mungkin kita berani untuk mengklaim bahwa kita adalah imam yang hak. Ini yang pertama. Yang kedua, kita adalah termasuk imam yang batil. Dan itu mungkin. Ya. Mungkin, yaitu apa? Kita mengklaim diri kita sebagai imam, kita bukan seorang imam yang dipilih oleh Allah, tapi kemudian kita mengklaim diri kita sebagai imam, maka di situ hati-hati. Berarti kita dianggap sebagai imam yang batil, yang kelak akan mengajak pengikut-pengikut kita untuk ke dalam yad'una ilan nar, akan mengajak ke dalam neraka. Ini yang kedua. Kemungkinan kedua. Kemungkinan ketiga, kita sebagai pengikut dari imam yang hak. Tentunya ini juga mungkin terjadi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah kita menjadi pengikut dari imam yang batil. Makanya sebagaimana yang tadi sudah kita jelaskan, bahwa ketika kita akan dibangkitkan bersama imam pilihan kita, maka pastikan bahwa kita tidak salah dalam memilih imam kalau kita mengaku sebagai umat di sini. Kalau kemungkinannya adalah 3 dan 4, kemungkinan mengikuti imam yang hak atau menjadi umat yang imam yang batil, maka pastikan bahwa kita mengikuti imam yang hak. Sehingga saat kita kembali kepada riwayat yang sering kita sebutkan tadi, yang kemarin pembahasan kita, man mata walam ya'rif imama zamanihi mata mitatan jahiliyah, atau man mata bigari imamin mata mitatan jahiliyah, maka harus kita pahami bahwa yang dimaksudkan imam di situ adalah tentunya imam yang
imam yang hak, bahkan siapa yang tidak berbaiat atau bahkan siapa yang tidak mengenal siapa imam yang hak pada zamannya, yang yahduna bi amrina tadi, maka dia akan mati dalam keadaan mati jahiliyah. Sehingga sekali lagi, kita ulangi bahwa tugas kita saat ini adalah mencari tahu siapa imam yang hak tersebut, sehingga jangan sampai kita tidak memiliki imam, jangan sampai kita tidak memiliki imam, kita tidak tahu siapa imam kita, atau jangan sampai kita salah dalam memilih imam, yang kemudian yang kita pilih adalah imam yang batil. Dan ini sekali lagi, penentuan ini, memilih imam, jangan sampai salah, karena ini sekali lagi yang akan menentukan nasib kita kelak di hari kiamat. Nah, kemudian selanjutnya, untuk mencari tahu siapa imam yang hak tersebut, siapa sih imam yang hak tersebut, maka tentunya ada kriteria dan ciri-ciri yang kita harus tahu. Supaya apa? Dengan adanya ciri-ciri tersebut, dengan adanya kriteria tersebut, ini adalah jalan untuk memudahkan kita menemukan siapa imam yang hak tersebut. Sehingga sekali lagi, ketika Anda sebutkan man mata walam ya'rif imam zamanihi, maka di situ adalah kita dituntut untuk mencari tahu siapa imam yang hak, sehingga kemudian kita akan mengikuti dan taat serta berbaiat kepadanya. Karena kalau tidak, dan kemudian kita salah dalam memilih, sekali lagi, ketika kita salah dalam memilih imam, maka kita akan dibangkitkan bersama imam yang pilihan kita, yaitu imam yang batil, kalau memang itu adalah imam yang batil, dan kemudian akan yad'una ilan nar. Nah, pada kesempatan kali ini kita cukupkan, dan pada pertemuan yang datang, insyaallah kita akan membahas tentang apa kriteria yang harus dimiliki oleh imam yang hak menurut Al-Quran, sehingga ketika kita mengetahui kriteria-kriteria tersebut, baru kita akan mencari tahu siapa yang sekiranya memiliki kriteria tersebut. Ya. Boleh misalkan ketika kita pembahasan kita tentang sekarang tentang Imam Mahdi misalkan, boleh kemudian siapapun boleh mengaku sebagai dirinya sebagai Imam Mahdi, ana adalah Imam Mahdi, atau mengatakan bahwa Imam Mahdi sudah muncul, Imam Mahdi sudah ada misalkan, silakan. Tapi pastikan bahwa Imam Mahdi, atau ketika Anda meyakini diri Anda sebagai Imam Mahdi, mengaku diri Anda sebagai Imam Mahdi, atau mengajak orang lain mengklaim bahwa ada seseorang yang kita sebut sebagai Imam Mahdi, maka pastikan bahwa Imam Mahdi itu adalah imam yang memiliki kriteria sebagai imam yang hak, yang insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas satu per satu apa saja kriteria seorang imam yang hak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.